Puluhan sepeda motor mengalami mogok setelah mengisi BBM di sebuah SPBU di jalur Medan Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga pihak SPBU lalai mengisi tangki penyimpanan BBM jenis Pertalite dengan bahan bakar solar. Sejumlah pengendara sepeda motor yang baru mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di wilayah Medan Patumbak, Sumatera Utara mendadak mengalami mogok. Setelah diperiksa, para pengendara yang mengisi bahan bakar Pertalite ini kaget. Tangki kendaraannya justru dipenuhi BBM jenis solar. Pihak pengelola mengaku lalai mengisi tangki penyimpanan BBM jenis Pertalite dengan bahan bakar solar. Hingga Senin siang tercatat 26 pemotor dan 3 pemilik mobil yang meminta pertanggungjawaban pihak SPBU atas kerusakan kendaraan mereka.